Setelah 5 tahun menunggu, penduduk orang asli di kampung Sungai Raya dan Sungai Temarum, Kuala Pilah akhirnya dapat menikmati bekalan tenaga elektrik. Ia inisiatif projek bekalan elektrik luar bandar yang dilaksana Tenaga Nasional Berhad TNB Negeri Sembilan. Projek itu memakan masa kerana laluan utama ke kampung tersebut perlu melintasi kawasan ladang milik persendirian yang memerlukan beberapa urusan sebelum kerja penanaman kabel dan tiang elektrik dilakukan. Laporannya bersama Siti Syafiq Arifin. Saksikan. Namun hasil usaha TNB, tenaga elektrik dapat disalurkan bagi menyokong hasrat kerajaan negeri untuk mensejahterakan rakyat terutama yang berada di luar bandar. Antara isu-isu dia ialah laluan masuk ke kampung-kampung ini sepertinya jalan ataupun kita terpaksa melalui ladang-ladang yang dipunyai oleh orang persendirian, dan berundingan dengan tuan punya pemilik tanah itu perlu dibuat bagi membolehkan tenaga nasional masuk sama ada untuk menanam kabel ataupun menanam tiang. Jadi kita perlu membuat rundingan, dan rundingan ini kadang ada kali ini mengambil masa untuk mendapatkan kebenaran daripada pemilik tanah. Tapi alhamdulillah setelah kita berusaha sejak tahun 2009 sehingga sekarang, kita berjayalah memberi bekalan ke penduduk ini selama 18 buah rumah, dan alhamdulillah kita berharap tenaga nasional dapat memberi sinar baru kepada penduduk di kampung Sungai Raya ini. Projek secara berperingkat ini merupakan kerjasama antara TNB sebagai ejen pelaksana, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Jabatan Kemajuan Orang Asli dan Unit Perancang Ekonomi Negeri. Jelas Kamil Arifin, lebih 1.7 juta ringgit dana diperuntuk bagi menyalurkan bekalan elektrik ke kampung ini dengan membina stesen suis, pencawang elektrik serta meter elektrik di setiap rumah bagi mempermudah penyaluran bekalan elektrik kepada mereka. Ya, betul. Tak ada pun nak malam tak nampak pakai pintu je lah. Jadi macam tu lah, elok dia. Saya berterima kasih dengan JAKUA, dengan TNB sekali, jadul. Kalau ada macam ni, saya suka lah hati ya. Tapi kenapa? Bila kita pakai banyak, kita bayar lebih lah. Kini, 99.99% bekalan tenaga elektrik telah dapat dinikmati oleh seluruh penduduk di Negeri Sembilan, terutama yang berada di luar bandar. Safia Arifin untuk RTM.